Berikut ini adalah pengujian inverter saya pakai 3000 watt 24 volt sebelum kami kirim ke customer. Kemudian ini untuk nomor pesanannya. Oke, langsung aja kita uji di sini. Untuk langkah pertama, saya akan menyalakan inverternya terlebih dahulu. Oke, ini dia sudah menyala. Kemudian untuk selanjutnya saya akan menunjukkan untuk settingan batas atas dan batas bawahnya terlebih dahulu ya. Oke, di sini saya akan naikkan tegangan untuk menunjukkan settingan batas atasnya. Untuk settingan batas atas di posisi 30,4 volt ini dia posisi mati. Kemudian saya akan menunjukkan untuk settingan batas bawahnya, saya turunkan tegangan. Untuk settingan batas bawah di posisi 21 volt ini dia posisi mati, kemudian dia akan kembali hidup di posisi. Oke, ini dia kembali hidup di posisi 24 volt ya. Kemudian untuk selanjutnya saya akan melakukan uji beban menggunakan beban pemanas ini. Kemudian saya tambah menggunakan dua buah beban blower-nya. Oke, di sini sebelum saya lakukan uji beban, saya akan hubungkan inverter ini ke baterai terlebih dahulu. Oke, inverter sudah terhubung ke baterai. Langsung saja kita lakukan uji beban ya. Oke, di sini sudah saya tambahkan beban yang terbaca sampai sekitaran 1400 watt lebih ya. Kemudian saya tambah beban lagi. Terbaca sampai sekitaran 2900 watt lebih ya. Kemudian saya tambah sekitaran 100 watt. Terbaca sampai 3000 watt lebih. Kemudian saya tambah sekitaran 200 watt. Terbaca sampai 3100 watt lebih ya. Kemudian saya tambah sekitaran 100 watt. Oke, di sini di posisi 3200 watt lebih ini dia proteksi off, kemudian dia akan hidup setelah beberapa detik. Oke, ini dia sudah kembali hidup. Kemudian untuk selanjutnya saya akan uji untuk kontrol fan-nya nih ya. Oke, berfungsi dengan baik. Mungkin cukup sekian untuk pengujian kali ini. Terima kasih.